tempat produksi ayakan beras sama ayakan kulit, misalkan gabah utuh, sama yang beras yang sudah yang pecah. Ini soalnya ada beberapa yang menanyakan tadi itu saya. Mungkin saya minta penjelasan dari berbagai macam tipe ini Pak, jadi fungsinya untuk apa, yang ini minta penjelasannya Pak. Jadi beras ini ya? Iya, beras yang putih, beras putih, terus disaring, berarti berapanya turun tehnya, nah ini terus kininya kan beras yang super, yang utuh gitu ya, yang utuh itu yang brokennya turun. Broken tuh beras yang pecah. Yang iya. Patah tiga gitu. Oke, jadi ini alat untuk memisahkan beras utuh sama yang broken atau ya, yang pecah-pecah gitu Pak Ji. Iya. Nah, ini jadi seperti beras yang super itu. Nah, kapasitasnya ini berapa Pak Ji? Kalau misalkan dalam 1 jam itu ya, berapa kental, berapa ton? Satu hari biasanya 10 ton. 10 ton. Iya. 10 ton. Satu hari bisa sampai 10 ton. Iya, satu mobil lah, ya kan, mobil bisa jadi. Mobil truk, truk. Jadi mungkin sekitar 9 ton ya? Iya, 9 ton. Iya, 9 ton. Oke, ini seperti ini ya, teman-teman pemirsa, untuk memisahkan beras utuh sama yang broken, yang pecah. Itu sama ya, ini kecil. Nah, ini Pak Ji, ini buat pecah kulit. Buat apa? Buat pecah kulit. Kereta dari ya, dari molen itu dari molen masuk ini keluar campur itu campur kereta sama yang jaman campur yang terbuka masuk sini nah terus turun nah turun. Sini kan kapalnya masuk ke molen lagi ya. Nah yang utamanya masuk ke isi ini berarti dari beras yang pecah kulit ya. Ya, dari gabah dari masuk ke molen dulu. Oh, masuk dulu. Cekulit. Nah, masuk ke ayak ini. Ya, nanti kan cekulit kan nanti bisa ya ke cekulit yang sana samping nah yang depan gabah. Oh, masih ada si itu. Ya, yang masih ada. Ya. Oke, berarti di sana keluar sampingnya yang bersih, yang bersih yang cekulit yang bakar tuh kan. Yang di gabah. Kapasitas berapa Pak Jimmy sekitar? Ya sama, kalau satu per hari sih satu mobil. Satu mobilan ya? Satu mobil, satu 9 ton lah. Milih satu mobil loh. Nah ini sama? Sama. Oke, berarti ini sama-sama ya? Ini kan pandangnya kesana ke belakang turun bersih kotorannya, debunya tuh. Berarti ini beras ya dari beras? Beras, sama. Cuma bedanya intinya manual yang biasa, yang ini pakai blower. Pakai blower. Nah, terus berasnya kadang-kadang kan kotor. Ada leceknya tuh. Leceknya kan bersih. Nah, berasnya kan super di sini. Nah, di beras. Kalau itu kan masih nyangkut. Sama itu. Beras ya, pendir. Kan ada berasnya itu. Kan ada berasnya masih banyak. Oke, teman-teman pemirsa dimanapun berada nih, buat yang membutuhkan ayakan untuk memisahkan beras utuh sama menir, juga untuk pecah kulit sama gabah utuh, ini kita menyediakan produksi dari beras ini ya. Buat rekan-rekan yang di luar kota, di luar pulau, nanti untuk komplitnya kamu sendiri. Bagaimana teknisnya terserah, bisa jadi pakai truk balikan atau bawa mobil sendiri atau apa, ya kan hubungi kontak yang ada pada video ini. Jadi kalau untuk pemesanan kita juga bisa, kalau misalkan melalui kargo juga sebenarnya bisa ya. Jadi tinggal alamatnya di mana, kita mau check in sama kargo. Gak terlalu berat, cuma karena makan volume atau makan tempat itu aja. Bisa aja buat teman-teman yang butuhin penyaring beras ya. Baik itu untuk mesin penggilingan padi, padi mini, KD600 itu yang besar. Sekali lagi, terima kasih.